Triatno Abioso merupakan pemain rekrutan anyar Persik Kediri pada musim ini. Kehadiran Triatno Abioso di Persik Kediri tentu akan memberikan energi positif bagi lini tengah tim berjuluk Macan Putih ini. Terbukti pada penampilannya di turnamen pramusim, pemain berusia 23 tahun itu mampu tampil apik bersama Persik Kediri. Akselerasi yang dilakukan oleh Abioso seringkali merepotkan barisan pertahanan lawan. Terlepas dari itu, motivasinya yang selalu ingin menjawab kepercayaan sang pelatih. Selain itu sebagai penggawa baru, dirinya tak ingin mengecewakan supporter Persik Mania. Yang jelas kan pelatih sudah mempercayakan saya, apalagi di masuk line up, di inti. Jadi saya harus memaksimalkan itu dan harus kerja keras. Jadi saya nggak mau mengecewakan dari Kotroka sendiri. Apakah juga termasuk dari dukungan Persik Mania? Ya. Juga termasuk motivasi bagi Abioso? Ya, yang jelas. Saya ingin beritahu ke Persik bahwa saya di sini gak cuman gak setengah-setengah, berarti saya kerja keras maksimal di sini. Abioso mengaku selain ingin membantu tim untuk meraih kemenangan, Abioso juga memiliki target khusus bersama Persik Kediri pada musim ini. Target tersebut ialah mencetak lebih banyak gol dibanding saat dirinya bermain bersama Persela Lamongan di musim kompetisi kemarin. Dari Kediri, Aziz Galuh melaporkan.